Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimanakah kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian tengah semester ganjil materi Bahasa Indonesia. Kalian sudah mendapatkan lembar soal, di sana sudah tertera petunjuk pengerjaan. Kalian mengerjakan soal pada lembar soal. Kemudian kerjakan menggunakan pulpen tinta hitam. Untuk materinya, kali ini Bahasa Indonesia adalah yang pertama ada laporan pengamatan, yang kedua teks eksplanasi, dan yang ketiga ada informasi penting. Untuk soal nomor 1 dan 2 sudah ada pada lembar soal. Silahkan kalian baca dan cermati, kemudian langsung kalian jawab pada lembar soal tersebut. Untuk soal nomor 3 sampai dengan 5, kalian bisa menyimak video yang akan Ustazah share. Perhatikan dengan baik-baik ya. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana seperti rakit atau sepeda. Kini, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam transportasi mereka. Alat transportasi pada masa kini menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih praktis dan efektif. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat-alat transportasi tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia. Masyarakat pun kini berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis. Selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk mempermudah interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah. Perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Setelah menyimak video yang Ustazah share, kalian bisa menjawab soal nomor 3 sampai dengan 5. Jangan lupa mengerjakan dengan teliti dan berhati-hati. Semangat mengerjakan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.